beka tu besar. Angker beng tak nak tubek. Ya asna boleh panggil penyebutan lah ke mana boleh asna. Asa boleh panggil Cina Buta ni kita pergi mengaji di satu Tok Guru. Tok Guru kita ni yang debat-debat yang debut dan debut kat 30 orang masa kita mengaji. Tok Guru ni macam-macam pula dia. Ya, dia kata kita tanya tu asa Cina Buta ni lagu mana apa? Oh dia kata dia ingat masa dulu itu berlaku dalam jalan ni. Dia kata Tok Odi yang itu dulu lah dia kata. Ah, satu kita mengaji bapak banyak orang juga puak-puak ni rumah yang panjang rumah yang senang berdua ni. Dia kata asal mula Cina anak Cina ni masuk Islam. Lepas tu dia buta. Ah, tu asal. Ah, tu orang pergi motor kodi. Lepas tu yang pergi motor kodi nak Cina buta. Lepas tu tak kodi pun dia tengah. Tok laki dia ni pun kata dia cari tok suami hak yang itu sangatlah dan nak nikah we boleh himak ya, itu kan kayaknya boleh hak molek ni bagi furak gitu. Nah itu kan kalau gitu tak apalah tok godi ni isi-isi boleh Cina masuk Islam tu buta tak ada apa. Goyak dia, gagak, nak nikah ni, goyaklah cara dia tu. Nikah sekali ni ke, lepas dah nikah sekali ni ke, mungkin kena kira-kira lah. Habis tu, banyak kaya ulama kata tak sah Cina Buta, kerana kena bercerai. Tapi kena ulama kata sah oleh pekah ni, kerana tak ada sebut lekat. Kalau sebut lekat tak aku terima nikahnya, akan minuh ni dengan belanja di muka mana kalau jimat sekali juga tak sah tu. Tak itu tapi kena goyak mula lah mu. Ya ada nanti ni. Tak itu ha? Nikah dengan Cina Buta tu. Jadi tu asal tu baik. Jadi oh Cina Buta. Jadi orang okay, buat lagu ni tu baik Cina Buta. Kan asalnya Cina Buta tu rupanya. Cina Buta ni pendapat kata bukan itipak dak juga lebih. Ah, bukan itipak dia dah. Ah. Ya kalau sebut dalam akak tak asal sebab kita gadah dia lah. Gadah kalau sebut dalam akak nak we getah tu. Tak tahu. Ya dia boh dah itu. Tapi dia menghilak wak mai. Aku we mu wak tak putih. Hilak dalam dak itu. Apa ini pekoh ya luah. Tapi kita nak warok itu saya warok. Tak apalah tu. Ah, orang okay, warok tak buat. Kenapa? Ah, semolek-molek agamu ialah khairuddinukum alwarok. Semolek-molek agamu kamu warok. Apa itu dalam hadis kata tok pakis yang alai ya warok terlebih takut oleh setan daripada 1000 ambil kau amal ibadah. Saya terakut pada orang warok. Kalau kita nyanyi, misalnya kita tak tinggal. Kalau itu setuk lah. Orang saat ni orang menikah dengan Cina Buta tu, ambil di situ lah. Orang buat lagu ni, Cina Buta. Tak ikan? Mung colok tiga ada dia. Buat Cina Buta. Asal tu di sini. Ambil namu orang yang menikah asal Cina Buta lah. Enggak tahu siapa ke hari ni Cina Buta, Cina Buta. Cina tahu dah, al tahu imut dia. Hantu asal Cina Buta. Tapi ya. Tapi ya. Kalau kita tak tinggal boleh tak salah dah. Mana? Kita nak pada aku kita tinggal pakat dulu boleh dah. Kalau ya timur-timur Buta. Kalau tu akhir dia tu ada sebelah. Tak salah dah. Tak salah bini dia. Tak tinggal. Aku bahang tu gitu lah. Salah tu bahang bukan tak sah ni dah. Kalau jaga tak tinggal. Habis orang walaik buat kita. Puya kita nak balong, nak kelahi dengan isteri, kelahi lah. Jangan kata kira. Kelahi hal lain banyak lah. Tak itu kan? Kelahi hal lain lagi. Saya kata juga.
kita nampak ke kutub. Mari 2-3 hari main, inap juga dia. Dia kata nak cerah, nak cerah. Dia kata, kalau mu nak cerah sangat, mu bagi duit RM20,000. Haa, nak pergi kat tubuh salah. Hari teman tanya, kata, belanja banyak mana? Ya kalau lebih pada belanja, tak boleh juga, tak kita kan? Haa, kata, timur-timur kita tu. Ya tak tahu, mari tanya apa dulu. Kata, timur tak apa, timur boleh. Haa, pendek kata, cuma lah rumah tangga ni. Ha ha ha.